الحمد لله الحمد لله الذي لا يخيب الراجية ولا يرد داعية والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة إخوتي الأعزاء أخواتي في الله para pendengar sekalian kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan senantiasa diberikan keberkahan, taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang menyempurnakan bagi kita beragam bentuk kenikmatan, kenikmatan penciptaan pada diri kita, ragam kenikmatan dunia yang setiap waktu Allah limpahkan kepada kita sepanjang usia kita. Dan lebih daripada itu adalah kenikmatan iman dan Islam yang Allah tetapkan di dalam dada kita. Karena tidaklah akan berarti semua bentuk kenikmatan yang Allah berikan tanpa ketundukan dan kepasrahan kita pada Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan bimbingan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berbicara tentang kekhusyuan di dalam salat, maka tentu topiknya tidak akan beranjak dari berbicara tentang salat itu sendiri. Salat bagi seorang muslim merupakan ahammu al-ibadat al-zahiriyah wal-batiniyah. Di antara wujud atau manifestasi ibadah yang berbentuk lahiriah sekaligus juga ibadah yang berbentuk batiniah yang paling penting bagi seorang muslim. Sampai-sampai para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kunna la nara amalan tarkuhu kufrun illa shalah. Kami tidak pernah berpendapat ada satu amalan yang apabila ditinggalkan seorang mukmin maka dia bisa dinyatakan kafir kecuali salat. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kekhusyuan di dalam salat adalah salah satu bagian terpenting di dalam salat. Banyak ulama, banyak penuntut ilmu, bahkan kalau kita mau mencari berbagai macam referensi, baik itu melalui media internet, media buku, tulisan makalah dan lain sebagainya, akan kita dapatkan banyak orang yang membahas tentang kekhusyuan di dalam salat. Dan tentunya di antara pembahasan-pembahasan tersebut kita mendapatkan banyak sekali manfaat dan kebaikan, terutama sekali apabila pembahasan itu disampaikan oleh para ulama yang berkompeten, mereka yang membahasnya berdasarkan tuntunan kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi di antara pembahasan-pembahasan tentang kekhusyuan di dalam salat ada juga pembahasan-pembahasan yang mungkin disampaikan sebagian orang yang membahas tentang kekhusyuan dalam sholat hanya berdasarkan pengalaman-pengalaman pribadi, hanya berdasarkan pengetahuan-pengetahuan umum yang tidak dilandasi atas kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga menimbulkan banyak sekali pendapat-pendapat, banyak sekali saran-saran, banyak sekali kiat-kiat tentang kekhusyuan di dalam sholat yang ternyata justru bertentangan dengan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk kekeliruan di dalam mendefinisikan arti sesungguhnya dari kekhusyuan sholat itu sendiri. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tak terhitung dari ulama kaum muslimin yang berbicara tentang kekhusyuan dalam sholat. Di antaranya Ibnul Jauzi, Ibnul Rajab Al-Hambali, Ibnul Qayyim, Ibnul Taimiyah,
Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz, Syekh Muhammad Salih Al-Utsaimin rahimahumullah, dan banyak ulama-ulama yang lain, yang mereka semuanya menjelaskan kepada kita secara detail berbagai kiat kekhusyuan di dalam salat, menjelaskan definisi-definisi tentang kekhusyuan di dalam salat. Pada pertemuan yang singkat ini kita akan membahas sebagian saja di antara pembahasan-pembahasan tersebut untuk sekadar menyingkap hakikat sesungguhnya daripada kekhusyuan di dalam salat, terutama sekali untuk melindungi diri kita dari pemahaman yang salah tentang kekhusyuan. Dan kesalahan yang terjadi dalam prosedur atau cara menuju kekhusyuan dalam sholat itu sendiri yang nanti justru akan berakibat fatal, bisa jadi merusak sholat kita atau menjauhkan kita dari kekhusyuan sholat itu sendiri. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kekhusyuan di dalam sholat layaknya kita membahas arti etimologis atau bahasa daripada kekhusyuan yang digambarkan secara tegas di dalam Al-Quran, wa khasha'atil aswatu lirrahman fala tasma'u illa hamsha. Ketika suara-suara itu menjadi khusyuk di hadapan Allah, wa khasha'atil aswat lirrahman, ketika suara-suara itu menjadi khusyuk di hadapan Allah Ar-Rahman, dan kita hanya mendengar suara desahan atau bisikan saja. Di sini para ulama ahli tafsir menyebutkan bahwa arti kekhusyuan di sini adalah arti kekhusyuan secara bahasa, yang artinya adalah sakanat, sakanatil aswat, ketika suara-suara itu menjadi tenang sehingga nyaris tidak terdengar kecuali hanya sekadar bisikan saja. Ketika suara yang keras berubah menjadi bisikan saja, menjadi desahan saja, menjadi suara yang perlahan saja, kita menyebutnya secara bahasa suara itu menjadi khusyuk. Maka ketika kekhusyuan itu diletakkan pada sholat, sifat-sifat kebahasaan dari khusyuk itu pun harus nyata di dalam sholat. Sholat itu harus menjadi sebuah ibadah yang tenang, sebuah ibadah yang menyebabkan seorang hamba bisa berkonsentrasi penuh, bisa mendedikasikan ibadah sholat itu secara penuh hanya untuk mendapatkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka akan hadir di dalam sholat tersebut berbagai bentuk ibadah yang bersifat lahiriah, baik itu yang bersifat ibadah jismiyah atau bentuknya gerakan-gerakan tubuh, atau ibadah qauliyah berbentuk ucapan zikir, atau yang berbentuk ibadat qalbiyah, ibadat hati atau ibadat batiniyah, ibadah secara batin di mana hati seorang hamba berkomunikasi dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika semua itu hadir dengan penuh ketenangan, sholat itu disebut sebagai sholat yang khusyuk secara bahasa. Ikhwah sekalian fidin, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Syekh Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitabnya yang berjudul Al-Khushu' Fi Shalah menggambarkan secara sederhana seperti ini. Al-aslu fil khushu' huwa riqu, maaf, huwa linu riqatu. Dasar dari segala wujud kekhusyuan dalam sholat itu adalah linul qalbi wa riqqatuhu. Ketika hati seorang hamba itu menjadi lembut, hati seorang hamba itu menjadi lunak. Hati seorang hamba itu tidak menjadi kaku, hati seorang hamba itu tidak menjadi tegang, tapi lunak dan lembut di dalam menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Al-asru fil khusyuk, sekali lagi, asal daripada kekhusyuan itu berasal ketika hati seorang hamba itu menjadi lembut, ketika hati seorang hamba itu menjadi santun di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sukunuhu wa khudu'uhu, ketika hati itu menjadi tenang, ya, sukun sebagaimana asal kata daripada kekhusyuan, hati itu menjadi tenang dan tunduk di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, ya, tunduk di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, tunduk pada syariatnya, tunduk pada perintah-perintahnya, tunduk pada konsep menjauhi segala larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala.
wankisaruhu wa khirqatuh. Ketika seorang hamba menjadi luluh di hadapan Allah, menjadi orang yang bersimpuh pasrah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tapi di sisi yang lain hatinya berkobar-kobar penuh semangat untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi di satu sisi dia bersimpuh pasrah dan luluh di hadapan Allah, tapi di sisi yang lain dia penuh dengan semangat untuk menggapai kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah gabungan dari dua sifat yang disebut dengan raghaban wa rahaban. Sifat berharap-harap penuh untuk mendapatkan pahala dari Allah yang menimbulkan semangat ketika sholat. Lalu sifat rahaban, sifat takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang membuat orang itu merasa takut di hadapan Allah Subhanahu wa taala, takut diazab, takut disiksa, takut Allah itu murka, takut dia dijauhkan dari pahala dan lain sebagainya. Inilah yang akan melahirkan sifat khusyuk di dalam salat sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitab yang berjudul Al-Khusyuk fi Shalah. Ikhwah sekalian fiddin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kekhusyuan di dalam salat bisa jadi secara fikih diperdebatkan oleh para ulama. Di antara sebagian ulama mengatakan kekhusyuan di dalam salat itu sifatnya wajib sepenuhnya. Ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa kekhusyuan itu adalah keutamaan di dalam sholat, bukan merupakan kewajiban tapi keutamaan. Tapi pendapat pertengahan di antara mereka adalah bahwa kekhusyuan di dalam sholat itu harus hadir. Harus hadir. Dan kehadiran kekhusyuan di dalam sholat mesti pada sebagian waktu di dalam sholat tersebut hukumnya adalah wajib. Tetapi tidak diwajibkan dan tidak membatalkan sholat apabila orang kehilangan momentum kekhusyuan itu pada sebagian waktu sholat. Ini pendapat yang dipilih oleh Al-Imam Syafi'i. Sehingga beliau mengatakan apabila seorang itu sholat sementara dari awal sholat hingga akhirnya dia sama sekali tidak pernah merasakan kekhusyuan sama sekali, maka bisa sampai tingkat sholat itu tidak diterima di sisi Allah, bahkan tidak sah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena hakikat sholat itu sendiri adalah zikir. Hakikat sholat itu adalah ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dalam sholat itu sampai tidak ada zikir sama sekali, aqimus sholata li zikri, dirikanlah sholat untuk berzikir kepadaku, maka dia tidak lagi disebut sholat. Inilah yang digambarkan oleh Ibnu Abbas ketika melihat seseorang yang waktu sholat itu badannya sibuk bergerak ke sana kemari, maka Ibnu Abbas mengatakan orang ini enggak sedang sholat. Orang ini enggak sedang sholat. Dan di sini disimpulkan oleh para ulama bahwa Ibnu Abbas mengatakan la tashihhu sholatuhu, sholat orang itu tidak sah. Ya sekali lagi, apabila momentum kekhusyuan itu benar-benar lenyap pada sholat seorang hamba, bisa jadi zat sholat itu sendiri hilang. Setidaknya sholat itu menjadi tidak makbul, tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, meskipun sah secara rukun dan syarat sholat. Ikhwah sekalian fiddin yang dimuliakan Allah, bahkan bisa terancam tidak sah. Karena salah satu di antara rukun sholat adalah tuma'nina. Ketika seseorang kehilangan momentum kekhusyuan sama sekali dalam sholat, berarti dia meninggalkan tuma'nina. Ketika seorang meninggalkan tuma'nina, berarti dia meninggalkan salah satu rukun salat. Ketika dia meninggalkan salah satu rukun salat, maka salatnya menjadi tidak sah. Ini yang diungkapkan Nabi kepada al-musi salatahu, orang yang salatnya itu enggak beres. Ya, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Balik lagi, salat lagi, sungguhnya kamu itu belum salat. Tentunya orang ini bukan berarti dia tidak melaksanakan salatnya sesuai rakaat yang dianjurkan. Bukan berarti dia tidak sholat sebagaimana tata cara yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi di sini orang tersebut sholat kehilangan momentum tuma'ninah dalam sholatnya, kehilangan momentum kehusuan sama sekali di dalam sholatnya, sehingga Nabi mengatakan orang ini belum sholat. La tashihhu sholatuhu, tidak sah sholatnya. Ikhwah sekalian fiddin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, boleh jadi secara fikih kekhusyuan di dalam sholat itu masih diperdebatkan tentang hukumnya antara wajib dengan tidak wajib. Akan tetapi para ulama semuanya bersepakat bahwa kekhusyuan di dalam sholat itu adalah merupakan roh dari sholat itu sendiri, sesuatu yang harus dicapai oleh seorang mukmin di dalam sholat. Karena setidaknya di dalam Al-Quran digambarkan
Kekhusyuan itu yang pertama menunjukkan kamalul falah, sempurnanya kemenangan seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Menanglah orang-orang yang beriman kalau dia bisa menjadi orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Jadi panggilan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah di dalam azan, mari kita menggapai, mari kita melaksanakan sholat dan mari kita menggapai kemenangan. Itu hanya dicapai oleh orang-orang yang khusyuk. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashiyun. Kita diajak oleh Allah untuk sholat, kita diajak meraih kemenangan. Dua ajakan ini baru bisa kita laksanakan kalau kita melaksanakan sholat dengan khusyuk. Barulah kita bisa menggapai apa yang menjadi ajakan seorang muadzin setiap kali dia mengumandangkan azan untuk mengajak kaum muslimin menegakkan sholat. Ikhwas kalian fiddin yang dimuliakan oleh Allah, siapa di antara kita yang tidak ingin mencapai kemenangan di dunia dan di akhirat? Siapa yang ingin sholatnya itu terlaksanakan sah secara rukun dan syarat, tapi menyebabkan dirinya menjadi orang yang kalah, menjadi pecundang di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Orang yang sholat tapi tidak membawa pahala apa-apa dengan sholatnya. Orang yang sholat tapi tidak mendapatkan kemenangan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ini akan mirip dengan apa yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka, wail, neraka wail bagi orang-orang yang sholat, yang orang-orang tersebut lalai dalam menjalankan sholatnya, yang orang tersebut ria dalam menjalankan sholatnya. Ikhwas kalian fiddin, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Allah menggambarkan di dalam Al-Qur'an, wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Orang-orang yang beriman itu kalau beribadah kepada Allah itu menyertakan dua sifat yang sudah saya sebutkan tadi, raghaban, sifat berharap, mengharapkan pahala dari Allah, rahaban, sikap takut untuk diazab dan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kanu lana khashiin, dan mereka menjadi orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya. Itu artinya apa? Orang-orang yang betul-betul dikatakan takut sama Allah, orang-orang yang betul-betul mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala itu hanyalah orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya. Wa kanu lana khashiin. Orang-orang yang bisa beribadah sekali lagi dengan raghaban wa rahaban adalah wa kanu lana khashiin, orang-orang yang bisa khusyuk di dalam salatnya. Karena hanya kekhusyuan di dalam salat yang akan mengantarkan salat menjadi zikir sesungguhnya, aqimish shalata lidzikri. Karena hanya orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya akan menghantarkan seseorang menjadi orang yang bisa meninggalkan perbuatan yang fahsya dan mungkar. Innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ketika para ulama ussalaf mengatakan, kunna idza jalasna ila ahadin nazarna ila salati, kalau kami ingin belajar dari seseorang pada masa dahulu, kami akan lihat dulu bagaimana dia salat. Fa in ahsanaha fa huwa li ghairihi ahsan fa jalasna ilaihi. Kalau dia salat dengan baik, maka kami yakin untuk selain salat dia akan lebih baik lagi, maka kami pun berkenan untuk belajar dari orang tersebut. Fa in asaaha fa huwa li ghairiha aswa. Kalau untuk salat saya dia enggak beres, pasti untuk urusan yang lain dia enggak akan beres. Pasti untuk urusan yang lain dia lebih tidak beres lagi. Maka kami menyimpulkan fataraknahu, kami tinggalkan dia dan kami urungkan niat kami untuk belajar dari dia. Ini tegasnya para ulama ussalaf ketika mereka mencari guru ya untuk belajar ilmu. Mereka akan melihat kredibilitas keislaman. Dan yang pertama kali mereka soroti adalah sholat. Mulai bagaimana dia melaksanakan sholat sesuai dengan sunnah Rasulullah, tata cara sholatnya. Ya, termasuk juga bagaimana dia menghormati sholat berjamaah di masjid. Dan termasuk juga bagaimana dia melaksanakan sholat dengan khusyuk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bila seorang ulama itu dia lihat, mereka lihat sangat bagus dalam sholatnya, terlihat khusyuk meskipun masih dalam kategori zahir, karena kekhusyuan yang sesungguhnya ada di dalam hati,
ya, barulah mereka berkenan untuk belajar dari orang tersebut. Tapi kalau secara zahir saja sudah tidak beres. Jadi artinya orang yang kelihatan secara zahir khusyuk belum tentu khusyuk. Tapi yang secara zahir sudah jelas enggak ada kekhusyuan, itu sudah pasti enggak khusyuk. Kan begitu ya. Jadi orang yang kelihatan tenang, konsentrasi, belum tentu hatinya khusyuk. Tapi kalau sholatnya sudah jelas secara zahir saja acak-acakan, enggak mungkin kita bisa mengatakan zahirnya saja acak-acakan tapi dalamnya khusyuk. Itu tidak mungkin. Ya, karena Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan lau khasya'al qalbu, ketika hati itu menjadi khusyuk, ya, khasya'at ma'ahu jawarihuhu wa'adahu, maka di saat yang bersamaan seluruh anggota tubuhnya, seluruh yang ada pada dirinya secara zahir akan menjadi khusyuk. Ya, ini diungkapkan oleh berdasarkan pemahaman dari banyak sekali hadis-hadis Nabi, ya, dari perilaku Rasulullah bagaimana beliau sholat, para sahabat bagaimana beliau sholat. Tapi ingat, bukan berdasarkan hadis lau khasya'a hadza khasa'at jawarihu. Ada sebuah hadis yang berbunyi, kalau seandainya hati orang ini khusyuk maka seluruh jasadnya akan khusyuk. Karena dengan lafaz ini, hadisnya adalah hadis dhaif jiddan. Bahkan Syekh Al-Albani dalam silsilatul hadis as-sahih ad-da'ifah mengatakan hadithul mudhuk, ini hadis palsu. Sekali lagi dengan lafaz lau khasya'a hadza khasya'a jawarihu, seandainya hati orang ini khusyuk maka seluruh gerakan akan menjadi khusyuk, ini hadithun maudhu. Hadithun maudhu, sekali lagi saya katakan demikian dengan lafaz semacam ini. Kembali kita tegaskan, ya, mungkin ada sebagian kita bertanya, bukankah makna hadis ini sahih, ya, bahwa kekhusyuan hati akan berpengaruh pada hasad? Betul. Ya, memang demikianlah yang diisyaratkan pada banyak sekali hadis-hadis yang lain, termasuk bagaimana sholat Nabi, bagaimana sholat para sahabat, nanti akan kita gambarkan. Tapi persoalannya adalah ketika sebuah ungkapan dinisbatkan kepada Nabi, maka itu harus merupakan ucapan, ungkapan yang memang secara sahih dalam riwayat itu diucapkan oleh Rasulullah SAW. Karena Nabi bersabda, man taqawwala alayya ma lam aqul falyatabawwa maq'aduhu minan nar. Ini hadis mutawatir. Barang siapa mengucapkan sebuah ucapan yang dinisbatkan kepadaku padahal aku tidak mengucapkannya, siap-siaplah dia duduk di api neraka. Jadi sekali lagi, ini kaitannya adalah dengan orisinalitas daripada sabda Nabi SAW, ya. Bukan persoalan artinya benar atau tidak benar. Sekalipun benar dan itu bukan sabda Nabi, tidak boleh dinisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kembali kepada persoalan, ya. Jadi kekhusyuan itu akan terefleksikan secara lahiriah. Kalau lahiriahnya itu acak-acakan, enggak mungkin hatinya khusyuk. Tapi lahiriahnya itu terlihat khusyuk, belum tentu hatinya khusyuk. Salah satu di antara kesalahpahaman sebagian orang tentang khusyuk adalah ketika mereka tidak membedakan la yufarriqun bainat tarqiz wal khusyu' fi shalah, bainat tarqiz au hasrul intibah wal khusyu' fi shalah. Mereka tidak membedakan antara konsentrasi dengan kekhusyuan di dalam salat. Tidak diragukan lagi bahwa tarkiz atau hasrul intibah, konsentrasi di dalam sholat, salah satu di antara elemen, bagian yang diusahakan oleh seorang mukmin untuk mencapai kekhusyuan di dalam sholat. Tetapi at-tarkiz walaisa at-tarkiz wal khusyu, konsentrasi itu sendiri bukanlah kekhusyuan. Konsentrasi itu sendiri bukanlah kekhusyuan. Sehingga yang namanya kekhusyuan di dalam sholat itu bukan dilatih dengan cara memperbaiki konsentrasi dalam sholat seperti layaknya orang berkonsentrasi dalam meditasi, ya. Sehingga yang namanya kekhusyuan bisa dilatih, seolah-olah yang namanya kekhusyuan itu merupakan sebuah skill atau keterampilan yang bisa dilatih, ya. Jadi Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan kekhusyuan di dalam sholat itu mencakup dua hal: ikhtiar seorang hamba di dalam melaksanakan sholat sesuai dengan tuntunan Nabi, dan yang kedua taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua hal, mencakup dua hal. Kekhusyuan di dalam salat itu pertama ikhtiar seorang hamba untuk mengikuti salat sebagaimana salat yang diajarkan Nabi. Karena di dalam hadis yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Albani dalam muqaddimah silsilat dalam muqaddimah sifat salat Nabi, innar rajulu la yusalli salatan wa ma kutibat minha wa ma kutibat lahu minha illa ushruha
illa tus'uha, illa thumuha, dan terusnya sampai kepada nisfuha. Karena kadang seorang itu sholat, dalam riwayat yang lain, yan sorifu, inna rojula layan sorifu min sholati. Orang itu sholat atau selesai sholat, tapi kadang-kadang yang ditulis dari sholatnya, yang dicatat dari pahala sholat itu hanya 1/10. Sebagian orang itu hanya 1/9, ada yang 1/8, dan seterusnya, ada yang setengahnya. Berbeda-beda yang ditulis, kata Syekh Al-Bani, itu berkaitan pertama dengan keikhlasan dia dalam sholat. Dan yang kedua berkaitan dengan ittiba' dia dengan sunnah Nabi di dalam sholat. Ya, maka sekali lagi, kekhusyuan itu pertama dihasilkan dari usaha seorang hamba untuk melaksanakan sholat sesuai dengan sunnah Nabi. Dan yang kedua adalah taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kekhusyuan itu tidak akan datang dalam sholat seorang hamba kecuali dengan taufik yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga yang namanya kekhusyuan itu tidak bisa menjadi sesuatu yang dipaksa-paksakan. Bukan sebuah keterampilan yang bisa dilatih. Ada orang berlatih konsentrasi penuh dalam sholat, sampai ada dibuat alat untuk mengukur kekhusyuan sholat sekarang ya. Kalau warna yang biru ini sudah khusyuk ya, kalau hijau kurang khusyuk ya, kalau kuning hati-hati ya, ini udah hampir keluar, kalau merah sama sekali jauh dari kekhusyuan ya. Ini alat untuk mengukur konsentrasi, bukan mengutuk kekhusyuan ya. Sehingga berkembang akhirnya pelatihan-pelatihan kekhusyuan dalam sholat ya, seperti pelatihan keterampilan ya. Ada loka karya ya, pelatihan seminar melatih orang untuk khusyuk. Kalau di dalam pertemuan tersebut seorang mengajarkan sunnah Rasulullah, mengajarkan hakikat kekhusyuan menurut sunnah Rasulullah, penjelasan para ulama dan lain sebagainya, itu adalah hal yang benar dan sering dilakukan oleh para ulama. Tapi kalau di dalam pertemuan tersebut orang menganggap bisa melatih orang lain ya, bisa melatih keterampilan orang lain untuk sampai kepada tingkat kekhusyuan, ini jelas sebuah kesalah kaprahan dalam memahami kekhusyuan di dalam sholat itu sendiri. Jadi sekali lagi, tarkiz, konsentrasi, itu bukanlah kekhusyuan. Meskipun tidak diragukan lagi bahwa konsentrasi di dalam sholat salah satu di antara bagian yang dilakukan oleh seorang hamba di dalam proses menuju kekhusyuan di dalam sholat. Ikhwah sekalian fiddin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, para ulama banyak menjelaskan tentang kiat-kiat kekhusyuan dalam sholat. Dan itu kadang-kadang direfleksikan dalam poin-poin yang jumlahnya banyak, mulai dari beberapa sampai belasan, bahkan sampai puluhan. Sebagian di antaranya memecah satu poin menjadi beberapa poin, sehingga masing-masing akan berjumlah yang berbeda dengan jumlah yang lain. Para ulama, para talabatul ilmi, para du'at Islam dari kalangan ahlus sunnah menjelaskan kiat-kiat kekhusyuan dalam salat sekali lagi dalam jumlah poin yang berbeda-beda. Dan angka di sini tentunya bukanlah menjadi persoalan bagi kita ya, karena sekali lagi ada satu poin yang kemudian dijabarkan lagi oleh para ulama menjadi beberapa poin, sehingga jumlah poinnya menjadi lebih banyak. Tetapi inti sari yang disampaikan oleh para ulama pada dasarnya adalah sama. Ada beberapa poin penting daripada kekhusyuan di dalam sholat yang mungkin wajib kita ketahui, wajib kita perhatikan. Sekali lagi penjabarannya silakan baca kembali penjelasan para ulama tentang kiat-kiat kekhusyuan dalam sholat. Karena dalam penjabaran dan pendetailan tersebut tentunya ada hikmah-hikmah dan pelajaran serta ilmu yang bisa kita sadap dari para ulama. Tapi kita akan meringkasnya menjadi beberapa bagian penting saja dari yang dijelaskan oleh para ulama, setidaknya bisa menghantarkan kita kepada pemahaman yang benar tentang kekhusyuan. Di antara kiat-kiat kekhusyuan dalam sholat itu, sekali lagi yang akan saya jelaskan ini yang akan menggambarkan hakikat kekhusyuan di dalam sholat. Di antara yang dijelaskan oleh para ulama bahwa seorang tidak akan sampai kepada kekhusyuan ya, yang pertama, kecuali dengan ma'rifatullah, kecuali dengan mengenal Allah subhanahu wa ta'ala ya. Jadi hal yang sesungguhnya wilayahnya sangat umum, ma'rifatullah itu sangat umum. Tapi seorang tidak akan mungkin bisa sholat khusyuk tanpa ma'rifatullah, tanpa mengenal Allah dengan benar. Karena pertama kali seorang itu melaksanakan rukun Islam, dia mengucapkan syahadat. Dan Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, fa'alam annahu la ilaha illallah.
kita harus mengilmui la ilaha illallah. Paham betul apa arti la ilaha illallah. Ketika seorang itu sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dihantarkan pada gerbang pertama menuju kekhusyuan di dalam salat. Mengenal Allah dengan sifat-sifatnya, dengan asma-Nya, ya. Dengan makna dan pengertian yang benar sebagaimana yang diinginkan di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, sebagaimana yang dipahami oleh Rasul dan para sahabat, sebagaimana yang dipahami oleh para ulama us-salaf tentang asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengenal Allah, maka seorang akan mengetahui hakikat sesungguhnya daripada salat, hakikat sesungguhnya daripada kekhusyuan di dalam salat. Ya. Ketika kita berbicara tentang ibadah, pasti kita akan teringat dengan apa yang disabdakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau ditanya tentang al-ihsan, apa itu ihsan? Anta'budallah ka'annaka tarahu, fa'illam takun tarahu, fa'innahu yarak. Ya, beribadahlah kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya. Dan kita tidak akan pernah bisa melihat Allah di dunia ini. Maka kalau kita tidak bisa melihat Allah, sadarlah bahwa Allah melihat kita. Ketika kita ungkapkan kita sadar Allah melihat kita, inilah hakikat ma'rifatul, hakikat ma'rifatullah. Dan itulah yang harus ada ketika kita dalam sholat. Kita sadar bahwa kita sholat ini adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Kita sholat karena Allah Subhanahu wa taala. Kita mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Maka ketika lafaz-lafaz zikir diucapkan, pada saat itu kita mengucapkannya dengan tingkat pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sesungguhnya. Kita mengucapkan Allahu Akbar. Kita sadar betul bahwa Allah itu Allahu Akbar. Kita mengucapkan Subhanallah. Kita sadar betul bahwa Allah itu Subhan. Ya. Ketika kita mengatakan Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal Azim, setiap zikir di mana kita menyebutkan asma dan sifat Allah, kita tahu betul bahwa itu adalah merupakan sifat yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, yaliku bi jalalih. Bahwa itu adalah sesuatu yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala yang harus kita yakini dan kita imani. Ikhwas kalian fiddin yang dimuliakan oleh Allah. Ketika Allah berfirman qul hal yastawi alladziina ya'lamun wal ladziina la ya'lamun. Katakanlah, apakah sama orang yang berilmu dengan tidak? Orang yang tahu dengan tidak? Maka tidak sama salat orang yang betul-betul ma'rifat kepada Allah dengan orang yang tidak ma'rifat kepada Allah. Orang yang tidak mengenal Allah, orang yang hanya sedikit mengenal Allah dengan orang-orang yang betul mengenal Allah, salatnya tidak akan sama. Itu yang pertama. Jadi kekhusyuan di dalam salat tidak akan bisa dicapai dengan cara apapun dia melakukan salat tersebut tanpa ma'rifatullah. Yang kedua adalah ta'zimu qadris salah. Memuliakan kedudukan sholat itu sendiri. Bagaimana seorang bisa mencapai kekhusyuan dalam sholat dengan berbagai kiat yang dia pelajari tentang kekhusyuan, kalau dia sendiri bukan orang yang menghormati sholat, memuliakan sholat. Dia harus tahu betul tentang kedudukan sholat, tentang posisi sholat yang disebutkan di dalam hadis, idza sholahat sholahatil amalu kulluha wa idza fasadat fasadatil amal kulluha. Kalau sholat itu baik, seluruh amalan baik. Kalau sholat itu rusak, sholat, seluruh amalan akan rusak. Awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu yaumal qiyamati as-shalah. Yang pertama kali akan dihisab di hari kiamat itu adalah sholat. Amalan yang diyakini oleh para sahabat, sekali lagi, ya, satu-satunya amalan yang diyakini oleh para sahabat apabila ditinggalkan seorang mukmin bisa kafir hanya sholat. Ya. Al-ahdu bainana wa bainal kufri awi syirki as-shalah man tarakahu muta'ammidan faqad kafar. Batasan antara kita dengan kekafiran dan kemusyrikan adalah sholat. Orang yang tidak sholat itu bisa dikategorikan kafir. Di luar persoalan apakah yang dimaksudkan kafir di sini keluar dari Islam seutuhnya, ya, atau menurut sebagian ulama mendekati kekafiran tapi tidak kafir sepenuhnya. Tapi para ulama sepakat bahwa orang yang tidak sholat itu lebih berdosa daripada orang yang berzina. Orang yang tidak sholat lebih berdosa daripada orang yang mencuri, ya, daripada orang yang membunuh, ya. Nah, itu disepakati oleh para ulama. Maka hal ini yang pertama harus dipahami, kedudukan sholat yang demikian besar. Kana Ali bin Abi Thalib idza tawaddaa lis-shalah isfarra wajhu.
Ali bin Abi Thalib itu baru wudu. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu baru saja dia berwudu untuk sholat. Itu wajahnya itu sudah menguning pucat. Baru saja dia berwudu, wajahnya sudah menguning pucat. Ketika ditanya, ya, waktu itu beliau sebagai khalifah Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, kenapa wajahmu itu memucat ketika kamu berwudu? Beliau mengatakan, yushiku an tu'rada alayya amanatun. Sebentar lagi aku akan kedatangan amanah. Uridat 'alas samawati wal jibali fa'abaina ay yahmilnaha wa ashfaqna minha fa'hamaltuha. Sebentar lagi akan datang amanah. Yang amanah ini pernah diberikan, ditawarkan kepada langit, bumi, gunung, semuanya menolak untuk memikulnya dan merasa enggak mampu melaksanakannya. Dan aku salah satu di antara yang menerima amanah tersebut. Kita sebagai manusia menerima keamanah tersebut. Jadi Ali bin Abi Thalib ketika mau melaksanakan sholat, dia tidak merasa berhadapan dengan sebuah kewajiban saja. Tidak merasa berhadapan dengan sebuah amalan ibadah saja, tapi beliau menganggap sedang berhadapan dengan sebuah amanah besar, ya, sebuah amanah besar. Beliau betul-betul mengerti qadrus shalah. Di sini letak baik atau tidaknya saya. Di sini letak selamat atau tidak selamatnya kita. Ya, ketika kita mau sholat, di sini letak selamat atau tidak selamatnya kita, baik atau tidaknya kita. Makanya di dalam Al-Qur'an disebutkan wa yakhiruna lil azqan yabkun wa yaziduhum khusyu'a. Ketika mereka itu bersujud, menetes air mata mereka, berlinang air mata mereka, dan pada saat itulah bertambah kekhusyuan mereka. Nabi ketika sholat di tengah malam, bertetesan air matanya. Salah satu di antara sab'atun yuzilluhumullahu fi dhillin la dhilla fi yawmin la dhilla illa dhilluh. Salah satu di antara 7 orang yang mendapatkan perlindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala di hari di mana hanya ada perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala adalah rajulun dzakarallahu khalian fafadat aynah. Seorang yang dalam kesendirian dia melaksanakan sholat, berzikir kepada Allah, lalu berlinang air matanya. Semua itu hanya bisa dilakukan oleh seseorang yang tahu betul akan qadr sholat, tahu akan kemuliaan sholat. Ikhwaskan fiddin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, ya, hal terpenting yang akan menghantarkan seseorang kepada kehusuan di dalam sholat itu adalah al-isti'dad lis-shalah. Bersiap-siap untuk selalu bersiap-siap untuk melaksanakan sholat. Salah satu di antara ibadah terbaik sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, hal adullukum ala amalin yahuttullahu bihil khataya wa yarfa'allahu bihil darajat. Maukah kalian aku tunjukkan amalan yang akan membuat Allah mengangkat derajat kalian, Allah mengampuni dosa-dosa kalian? Mereka mengatakan bala. Lalu Nabi bersabda, isbaghul wudu 'alal makarih. Ketika seorang mampu berwudu dengan sempurna meskipun pada saat-saat yang sulit, misalnya dalam keadaan dingin, dia tetap berwudu dengan sempurna sebagaimana diajarkan oleh Nabi. Wa kathratul khuta ilal masajid, banyak datang ke masjid, memperbanyak langkah ke masjid. Wa intizar shalah ba'da shalah, menunggu salat usai salat. Coba bayangkan, Nabi menunjukkan 3 amalan dan ternyata 3 amalan itu adalah satu. 3 amalan itu pada hakikatnya adalah satu. Yang pertama adalah orang yang melakukan wudu dengan sempurna dalam segala kondisi. Melakukan wudu pada saat air banyak atau sedikit, pada saat dingin atau panas, ya, pada saat bangun tidur atau dalam keadaan sudah lama bangun, dalam keadaan sehat atau sakit, orang tetap berwudu dengan sempurna sebatas yang dia bisa, isbaghul wudu. Dan ini kaitannya adalah dalam wujud persiapan seseorang untuk menghadapi salat. Yang kedua, kathratul khuta ilal masajid, banyak melangkah ke masjid. Untuk apa banyak melangkah ke masjid yang dimaksud di sini? Untuk melaksanakan salat juga.
meskipun dia harus berjalan jauh menuju sholat jamaah, tapi karena untuk sholat dia melangkah. Yang ketiga, intizarus sholat ba'da sholat, menunggu sholat selesai, setelah selesai sholat. Baru sholat zuhur selesai, dia sudah berpikir kapan datang waktu asar. Asar selesai, kapan datang waktu zuhur. Ini namanya intizarus sholat ba'da sholat. Dan ini tidak akan dimiliki kecuali oleh orang yang merindukan sholat, kecuali orang yang mengerti betul sabda Nabi kepada Bilal, ya Bilal arihna bis sholat, wahai Bilal istirahatkan kami dengan sholat. Kecuali orang yang khusyuk di dalam sholat. Dan orang-orang yang semacam ini akan selalu mempersiapkan diri menuju sholat. Begitu berkumandang azan, dia akan bersiap-siap menuju sholat, memakai pakaian yang terbaik. Inilah yang saya sebutkan poin-poin yang bisa bercabang-cabang, ya. Ya, menggunakan minyak wangi, memakai pakaian yang terbaik. Kalau berangkat ke sholat, sholat itu dengan langkah yang tenang. Orang yang mempersiapkan satu dan sesuatu dengan baik, dia tidak akan tergopoh-gopoh. Kenapa orang tergopoh-gopoh dengan sholat? Itu biasanya ketika dengar azan dia nyantai-nyantai gitu. Ya, saya akan kerjaan. Ya, ternyata udah terlambat. Oh, ternyata udah satu rekat, udah dua rekat. Akhirnya sholat datang terburu-buru. Semua itu terjadi karena seorang tidak mempersiapkan diri untuk sholat. Ketika dua satu, oh, sebentar lagi mau azan, dia siap-siap. Oh, sudah azan, lebih disiapkan lagi. Dia berwudu dengan tenang. Semua dilakukan itu dengan tenang. Itu hanya bisa dilakukan ketika seseorang itu memang mempersiapkan segala sesuatu dengan baik untuk sholat. Demikian juga wudu. Kenapa di dalam banyak hadis itu selalu dikaitkan antara kesempurnaan sholat dengan kesempurnaan wudu? Kan begitu ya. Orang yang sholatnya sempurna itu selalu dikaitkan dengan wudu yang sempurna. Karena itulah awal daripada kesempurnaan sholat. Kalau wudunya udah terburu-buru, cepat-cepat mau selesai, jangan harapin sholatnya juga akan khusyuk. Gak mungkin. Ketika untuk wudunya saja dia sudah buru-buru, ya, bagaimana sholatnya dia akan baik? Karena muqaddimah itu akan menggambarkan hakikat isi yang akan dicurahkan. Begitu ya. Muqaddimah, ya. Ketika diawali dengan baik, diakhiri dengan baik, maka isi dari perbuatan tersebut pasti baik. Tapi kalau awalnya sudah jelek, akhirnya jelek, isinya pasti jelek. Ikhwaskan fiddin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, ya, hal-hal terpenting sekali lagi saya bilang, yang masing-masing di antara poin ini sering dijabarkan oleh para ulama dalam poin-poin yang nanti bisa dikembangkan lagi. Hal yang paling penting untuk mencapai kekhusyuan di dalam sholat adalah menanamkan kecintaan kepada akhirat. Hal yang tidak terkait dengan sholat secara langsung, tapi di dalam Al-Quran digambarkan, wasta'inu bis sabri was sholah, jadikanlah kesabaran dan sholat sebagai penolongmu. Wa innaha lakabiratun illa alal khasyi'in, dan sholat itu berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Orang yang khusyuk itu yang bagaimana? Di sini tidak disebutkan tata cara sholat dan lain sebagainya, tapi yang disebutkan alladzina yadhunnuna ayyataqidun, dalam tafsir begitu. Alladzina yadhunnun, arti yadhunnun di sini bukan mengira tapi yakin. Alladzina yataqidun, orang-orang yang yakin, annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi rajiun, orang-orang yang betul-betul yakin bahwa dia pasti akan kembali kepada Allah, dia pasti akan pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang khusyuk itu orang yang dekat dengan akhirat. Ketika dalam kehidupan sehari-hari hati seorang itu selalu diisi dengan dunia, tidak diisi dengan akhirat, gak mungkin dia bisa mencapai kekhusyuan dalam sholat. Kalau pikiran sehari semalam itu 99% cuma masalah dagang saja, ya, ketika sholat ya udah ngitung kalkulator, ya, ngitung untung rugi, ngitung peluang-peluang bisnis. Apa yang banyak kita pikirkan di luar sholat itulah yang akan masuk di dalam sholat. Itu gak bisa dibuat-buat. Gak bisa di luar habis-habisan untuk dunia, ketika sholat habis-habisan untuk Allah. Tidak. Bisa saja sebagian besar waktu orang untuk mencari rezeki secara lahir. Tapi yang menentukan seorang itu terpengaruh dunia atau tidak, itu kan bukan zahirnya, tapi apa yang ada di dalam hati. Sebagaimana Nabi menyebutkan di dalam sebuah hadis, ta'isa abdud dunia, ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, ta'isa abdul khamisah.
celakalah orang yang menjadi hamba dunia, celakalah orang yang menjadi hamba dinar, hamba dirham. Bagaimana bentuknya? Idza u'tiya radiya wa idza lam yu'ta lam yarda. Tanda daripada orang yang cinta dunia itu bukan orang yang banyak kerja. Nabi ketika melihat tangan orang itu rusak-rusak karena kerja, justru dipuji oleh Nabi, dan ini tangan yang paling dicintai oleh Allah. Nabi Daud kana ya'kulu min amali yadi. Nabi Daud sendiri juga makan dari hasil bekerja sendiri. Para nabi itu semuanya pekerja. Zakaria, ya, itu sebagai tukang kayu, ya. Demikian juga Nabi Nuh, ya, Nabi Syuaib, Musa itu sebagai petani dan peternak, ya, Nabi Muhammad, seluruh para nabi, Nabi Idris sebagai tukang jahit, dan banyak, seluruh nabi adalah pekerja. Mereka bukan bekerja sebagai nabi, tidak. Nabi itu adalah kewajiban mereka. Untuk dunia mereka bekerja. Jadi bekerja untuk dunia sampai badan lelah, tangan pecah-pecah, itu justru dimuliakan oleh Allah. Yang dikecam dalam Islam adalah kecintaan kita, ya, kegilaan jiwa kita terhadap dunia, itu yang dikecam. Maka digambarkan di dalam hadis, celakalah hamba dunia. Hamba dunia itu yang bagaimana? Idza u'tiya radiya, kalau dikasih dia senang, kalau dapat dia senang, wa idza lam yu'ta lam yarda, kalau dia enggak dapat dia merasa susah. Itu hamba dunia. Ketika hati kita rusuh dengan minimnya berkurangnya pendapatan, mengganggu konsentrasi, jadi galau, salat jadi tidak khusyuk, ini hamba dunia. Ya. Tapi ketika dia dapat rezeki, dia bersyukur, salat tambah khusyuk. Ketika dagangannya sedang menurun, ya, bisnisnya sedang layu, ya, dia langsung ingat Allah, semua rezeki itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ujian dari Allah. Lalu dia bertambah dekat dengan Allah, salatnya bertambah khusyuk. Ini hamba akhirat. Ya, sekali lagi, bukan pada ukuran berapa jam kita bekerja untuk dunia yang menentukan kita cinta akhirat atau tidak, tapi kondisi hati kita di dalam melaksanakan kerja duniawi itu yang menentukan. Sekali lagi, ketika seorang ingin khusyuk, jangan dulu berbicara tentang tata cara sholat, tetapi harus dibekali dulu dengan kondisi hati, diantaranya adalah kecintaan kita terhadap akhirat. Ini yang akan paling menentukan ketika kita melaksanakan sholat. Ikhwasan fiddin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, hal yang menentukan kekhusyuan seseorang di dalam sholat, ini berkaitan juga dengan apa yang disebutkan tadi, adalah tarkul ma'asi, meninggalkan maksiat. Artinya maksiat apa? Bukannya hanya di dalam sholat, tapi juga maksiat-maksiat yang dilakukan di luar sholat. Meninggalkan maksiat. Kenapa demikian? Karena idza adzanabal abdul mu'minu awil muslimu nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda. Setiap kali seorang itu berbuat dosa, maka akan tumbuh nokta hitam di dalam hatinya. Kalau dia bertobat, dihilangkan. Kalau dia enggak bertaubat, bertambah hitam dan bertambah hitam. Kalau hati seseorang itu sudah penuh dengan nokta hitam, maka dia tidak mungkin bisa berzikir baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang di luar salatnya banyak melakukan maksiat, matanya maksiat, telinganya maksiat, pergaulannya maksiat, lalu dalam salat dia berharap mendapatkan khusyuan, enggak mungkin. Tapi kalau suatu saat orang mengatakan, "Oh, saya bisa konsentrasi dalam salat," mungkin. Sekali lagi, karena konsentrasi itu bukanlah kekhusyuan. Konsentrasi itu bisa dilatih, tapi kekhusyuan tidak. Kekhusyuan sendiri adalah akumulasi dari kondisi seorang hamba di dalam dan di luar sholat. Tidak mungkin hal-hal di luar sholat itu menjadi hal yang tidak terkait dengan kondisi seseorang di dalam sholat. Ketika di luar sholat dia berusaha untuk menjalankan hukum Allah, berusaha meninggalkan maksiat, maka di dalam sholat dia pun akan bisa menghadirkan kekhusyuan. Ini yang sering dijelaskan oleh para ulama dan yang disalahpahami oleh sebagian orang yang mungkin memahami secara salah arti kekhusyuan di dalam salat. Salat selanjutnya adalah an-nusalliya salata muwaddi'in. Ini hal juga yang terkait dengan apa yang dibahas sebelumnya. Salah satu di antara kiat khusyuk dalam salat yang sering dijelaskan oleh para ulama adalah bagaimana kita melaksanakan salat salata muwaddi'. Seperti sholat orang yang mau meninggalkan dunia setelah sholat. Seolah-olah sholat ini adalah sholat terakhir saya. Seolah-olah sholat ini adalah sholat terakhir saya. Jadi suatu saat
di dalam hadis dari Abu Ayyub Al-Ansari, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, seorang pernah bertanya kepada Nabi di hadapan para sahabat, "Ya Rasulullah, izni fa'aujiz." Berikanlah kepadaku nasihat tapi singkat aja. Ya, ini orang udah minta nasihat, minta cepat-cepat ya. Minta nasihat tapi singkat aja oleh Nabi ya. Dia mau nasihat tapi nasihat yang paling bermutu bagi dirinya. Maka Nabi mengatakan, "Idza qumta ila shalah fa shalli salata muaddin." Kalau kamu sholat, sholatlah seperti sholat orang yang seolah-olah akan meninggalkan dunia setelah sholat. Wala takallam bikalamin ta'tadziru minhu. Jangan kamu banyak ngomong yang kemudian setelah ngomong kamu merasa bersalah. Ya. Di antara hal yang sampaikan Nabi, dua hal ini yang terpenting. Jadi halnya singkat saja, ya. Dalam kehidupan sehari-hari jangan terlalu banyak ngomong, ya. Biasanya orang kan begitu ya. Kalau duduk ngomong pertama bermanfaat, tapi kalau terlalu lama-lama ngelantur ngomongnya ke sana kemari, iya, betul ya. Tadinya temanya bagus, lama-lama topiknya ke sana kemari, ya. Biasanya begitu. Oleh sebab itu Islam melarang kita untuk terlalu banyak ngomong, ya. Kalau kita sudah mulai berbicara dan mulai melantur, mulai membicarakan hal-hal yang tidak bermanfaat, segeralah berhenti berbicara dan mengobrol. Ya, makanya Islam juga memakruhkan kita untuk ngobrol setelah sholat isya. Nah, ini karena ini waktu lowong ya. Ya, orang biasanya kalau udah ngobrol setelah waktu isya itu biasanya obrolannya sering ngelantur kesana kemari. Ngobrolnya ngobrol orang yang kesana kemari. Ya, pertama bisalah masalah dakwah, masalah sholat, lama-lama bisalah masalah politik, nanti langsung ninggul masalah rumah tangga orang lain. Udah ya, makin lama makin kacau ya. Akhirnya nama orang satu persatu disebutkan ya. Masih kenal gak si fulan yang dulu sering ngaji, sekarang udah gak pernah ngaji lagi? Nah, akhirnya pembicaraan ngelantur kesana kemari. Nah, salah satu diantara yang di nasihatkan Nabi secara ringkas kepada sahabat ini apa? Kalau kamu sholat, sholatlah seperti orang yang mau meninggalkan dunia ini. Ikhwas kalian fiddin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ketika orang diperintahkan sholat, menjadikan sholat ini seolah-olah sholat yang terakhir, itu artinya hal tersebut sangat berkaitan dengan sifat zuhud yang ada dalam diri manusia, yang digambarkan di dalam hadis Ibnu Umar ya. Nabi pernah menggandeng Ibnu Umar kemudian berkata kepada beliau dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil." Di dunia ini jadilah seperti seorang perantau, gharib. Ya, perantau ini berarti tinggal di negeri orang tapi suatu saat akan pulang kembali. Itu gharib. Aw'abiru sabil atau sekedar seorang musafir yang melintas jalan. Jadi perbedaan antara gharib dengan abiru sabil, gharib itu tinggal. Kalau abir sekedar melintas. Kesamaan antara keduanya, ya, seorang perantau itu berarti orang yang di dunia ini dia masih mau menikmati banyak hal-hal dunia. Ya, senang makan enak, senang serba enak begitu. Tetapi tetap dia menyiapkan untuk akhirat jauh lebih banyak dari dunia. Kenapa? Karena bagaimanapun dia senang-senang di negeri orang, pikirannya tetap dia akan kembali pulang kampung. Ya, jangan sampai senang-senang di negeri orang ya. Iya, pulang-pulang bawa dompet kosong. Kalau istilah orang sekarang begitu ya. Ya, bangkrut ya. Cuman senangnya di negeri orang lain, pas pulang ke rumahnya udah bawa dompet kosong. Ya, dalam kehidupan dunia tidak bisa seperti. Boleh kita bersenang-senang, silahkan kita memuaskan apa yang kita inginkan di dunia ini sebatas yang dimubahkan Allah. Tapi harus yang kita siapkan lebih banyak lagi. Untuk makan saya keluar duit banyak, untuk sedekah lebih banyak lagi, kan begitu? Ya, nah, itu hal yang ditegaskan di dalam hadis tersebut. Ya, atau kalau bisa, ya, kalau kita mampu, jadilah seperti orang yang melintas jalan. Ya, cuman duduk istirahat, minum, makan ala kadarnya. Ya, ini orang yang untuk dunia ala kadarnya saja. Ya, untuk dunia dia terkesan pelit. Ya. Ini orang punya duit bisa beli mobil Mercy, kenapa cuma beli mobil Kijang? Ya, bisa beli ini rumah mewah, kenapa cuma rumah kayak gini? Iya, karena sisa uangnya untuk disedekahkan fisabilillah. Orang yang mampu seperti ini itu yang lebih baik lagi. Tapi yang tidak mampu, Allah memberikan kepada kita keleluasaan untuk menggunakan kekayaan kita,
menikmati kehidupan dunia, asalkan yang ditanam untuk akhirat lebih banyak lagi. Nah, kemudian Ibnu Umar mengatakan, fa idza amsayt fala tantazir as-subah wa idza asbata fala tantazir al-masa. Maka kalau datang waktu pagi jangan tunggu sore, datang sore jangan tunggu pagi, seolah-olah inilah sore terakhir, seolah-olah inilah pagi yang terakhir. Ya, fakhudh min sihatika limaratik wa min hayatika limautik. Ketika kita sehat, ambil, siapkan segala sesuatu untuk kita siapkan kalau kita sakit. Semasa kita hidup, ambil segala sesuatu untuk kita siapkan kalau suatu saat Allah memanggil kita ke hadapannya. Jadi salatul muadzin adalah salat ketika seseorang begitu yakin dengan kezuhudannya, ya, bahwa salat ini belum tentu menjadi salat yang akan dilanjutkan dengan salat yang lain. Bisa jadi ini merupakan sholat terakhir saya, ya. Jadi kalau kita berada di pagi hari, jangan terlalu mikirkan nanti sore, ya. Apalagi besok pagi, apalagi setahun lagi, tidak. Ya, kita belum tahu usia kita. Maka lakukanlah yang terbaik pada saat itu juga. Itulah yang disebut dengan sholat muaddi. Ya. Kalau ternyata ini merupakan sholat terakhir saya berakhir hidup saya dengan cara yang terbaik. Ternyata Allah memanjangkan usia kita, kita sholat lagi, ya. Kita melaksanakan sholat yang terbaik. Kita khawatir setelah ini kita tidak akan mendapatkan waktu sholat. Begitu seterusnya, barulah seorang bisa mencapai kekhusyuan di dalam sholat. Ikhwah sekalian fiddin yang dimuliakan oleh Allah, jadi berbagai inilah hal terakhir yang saya sampaikan pada pertemuan bagi hari ini karena keterbatasan waktu. Tapi satu hal catatan penting, apa yang saya sampaikan itu adalah hal-hal yang bersifat prinsipil dalam kekhusyuan dalam sholat. Ketika para ulama mengajarkan kepada kita untuk sholat, kita harus mengerti arti daripada yang kita ucapkan dalam sholat, arti ayat, arti zikir-zikirnya, kemudian memperhatikan sunnah-sunnah Nabi dalam gerakan supaya kita disibukkan dalam sholat, tidak memikirkan hal-hal di luar sholat. Ya, kita memakai wewangian supaya kita nyaman ketika sholat, tidak mencium, sholat di tempat yang tenang, ya. Salat tempat yang tenang, tidak memakai pakaian yang menyibukkan kita, banyak, terlalu banyak gambar-gambar, ya, terlalu banyak ornamen di depan kita. Itu Nabi pernah meminta kepada Aisyah, amiti anni, ya, singkirkan ini dariku, ya. Fama zalat tasawiruhu turadu alayya fis shalah, karena gambar-gambar ini mengganggu saya pada waktu salat. Demikian juga pakaian Nabi, ya, Nabi pernah menggunakan pakaian sejenis khamisah. Pakaian itu adalah pakaian yang ada gambar-gambarnya kayak sejenis batik lah, ya. Ya, beliau nggak mau kalau itu dipakai dalam sholat, karena ketika sholat, ketika ruku, beliau sempat ngelihat itu kayak kita sholat pakai sajadah ada gambar pohon kelapa sama masjidnya. Akhirnya pas sholat kita mikirin kelapanya, mikirin masjidnya. Ini kira-kira masjid di mana ini? Gambar di sini, ya. Nah, yang semacam itu sebaiknya dihindari. Jadi tempat-tempat yang polos tidak bergambar, jauh dari ornamen itu jauh lebih baik. Ini yang disampaikan oleh para ulama semuanya adalah hal-hal yang membantu dalam sholat. Tapi semuanya itu tidak akan menjadi berguna seandainya kita tidak menyiapkan diri kita untuk proses kekhusyuan sesungguhnya sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Menyiapkan hati kita, jiwa kita untuk menjadi orang-orang yang khusyuk. Semua hal yang ada di hadapan kita itu, contohnya saja ketenangan. Kita mau mencari ketenangan tapi tidak selamanya kita bisa sholat tenang. Ya, kadang-kadang anak nangis, ya, karena kalau di jalan kadang-kadang suara mobil bising dan lain sebagainya. Ya, apalagi di zaman sekarang nama rata-rata masjid di pinggir jalan, ya. Ya, mau menghindarkan suara sama sekali itu susah sekali. Demikian juga tidak ada ornamen. Iya, kita enggak pakai ornamen, tapi tetangga kita salatnya pakai ornamen, ya. Kita pakai pakaian polos, tetangga kita salat pakai batik, ya. Kadang-kadang malah imamnya pakai batik. Ya. Jadi kita mau salat menghindari banyak masjidnya sudah dihias sedemikian rupa. Jadi hal-hal yang semacam ini bisa saja menjadi gangguan dalam sholat. Tapi selama kesiapan-kesiapan hati orang dalam sholat seperti yang disebutkan tadi, maka hal ini tidak akan terlalu mengganggu, ya, tidak akan terlalu berpengaruh di dalam kekhusyuan sholat. Tapi meskipun seorang itu sholat dalam keadaan tenang, sendiri, ya, dengan berbagai kiat-kiat yang diajarkan para ulama secara praktis untuk khusyuk dalam sholat, selama hatinya tidak siap untuk khusyuk, dia tidak akan pernah mencapai kekhusyuan di dalam salat. Hadhihi haqiqatul khusyu' fi shalah. Demikianlah hakikat kekhusyuan di dalam salat yang dijelaskan oleh para ulama. Mudah-mudahan bermanfaat. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan jazah pada Ustaz yang telah memberikan suatu kajian yang sangat bermanfaat tentunya buat kita para pendengar dimanapun Anda berada.
bagaimana sebenarnya asal hakikat dikhususkan dalam sholat itu, dalam mempersiapkan diri kita dari perkara-perkara yang mungkin yang menjauhi kita dari agama Allah itu sendiri. Tentu banyak sekali kiat-kiatnya. Baik, kita akan masuk pada sesi tanya jawab. Silakan ke 467106 atau 468106 dan juga SMS ke nomor kami 0856-684-1006 dengan menulis dua huruf KI spasi nama dan pertanyaan tersebut, lalu kirim ke nomor tersebut. Baik, kita masuk pada pertanyaan pertama melalui pesan singkat datang dari Sihar di Singapura. Ustaz, jika seorang sholat tidak menghadap kiblat karena tidak mengetahuinya kemana arah kiblat dan baru mengetahui setelah sekarang, apakah sah Ustaz? Bisa diterima sholatnya apakah tidak? Yeah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Muhammadin Rasulillah. Ketika seorang sholat tidak menghadap kiblat, para ulama menjelaskan bahwa menghadap kiblat itu adalah bagian daripada syurut, syarat sahnya sholat. Ketika seorang secara sengaja sholat dengan tidak menghadap kiblat, para ulama sepakat sholatnya adalah batal. Yang menjadi persoalan, bagaimana kalau seorang sholat tanpa disengaja? Secara umum yang namanya syarat itu hakikatnya sengaja atau tidak sengaja, sholat tidak sah. Sama dengan orang yang wudhu misalnya, lupa berwudhu maka dia tidak sah. Hanya ulama membedakan antara lupa dengan tidak tahu. Jadi ketika dasarnya adalah tidak tahu, betul-betul dia tidak tahu dan sholat dan ternyata akhirnya salah, maka sholatnya tetap sah sebagaimana yang pernah dialami oleh Nabi dan para sahabat. Ya, disebutkan di dalam sebuah hadis riwayat Nabi pernah sholat bersama para sahabat, ternyata setelah itu baru mereka tahu kalau ternyata mereka sholat tidak menghadap kiblat dan Nabi tidak menyuruh mereka untuk mengulangi sholat. Itu artinya sholatnya secara hukum sah. Akan berbeda dengan orang yang lupa. Ya, jadi sudah tahu nih dia nih, dia di rumah ini sholatnya menghadap ke depan pintu rumah misalnya ketika sholat ya. Tapi suatu saat dia mungkin pergi keluar kota, terbalik arah, biasa seperti itu ya. Pas pulang ke rumah sholatnya jadi membelakang misalnya, gak sadar. Setelah sholat, aduh lupa. Maka pada saat itu sholatnya batal. Jadi beda antara tahu dengan tidak tahu dengan lupa. Dasarnya tidak tahu itu berdasarkan hadis tadi, riwayat tadi, maka orang tersebut sholatnya sah. Tapi kalau dasarnya adalah lupa, sudah tahu kemudian lupa, maka pada saat itu dia tidak beruzur, dia harus mengulangi sholatnya. Wallahul muwaffiq. Ya. Barakallahu fiik, Ustaz. Sahabat kan kita akan terima pada penelpon pertama di kesempatan kali ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, bisa volume radionya dikecilkan sedikit, Pak? Iya, silakan. Ya, dengan siapa, di mana, Pak? Dengan Haris, ya, Bu Sofyan. Ya, silakan. Ya, barakallahu fiik. Assalamualaikum, ya, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah yahyik. Jadi begini, Ustaz, dalam suatu riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh Bilal untuk ya Bilal, kumandangkan azan, ya Bilal, istirahatkan kami dengan salat, ya. Hari ini bersalah. Ya. Sepertinya kayaknya ada hikmah di balik sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini untuk istirahatkan kami dengan sholat seperti ya. Apa yang kami ingin tahu, apakah hikmah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengistirahatkan kami dengan sholat ini? Ya, ya, ya. Oh iya, kok iya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini hal yang baik ya, yang bagus. Ungkapan ini sering disampaikan oleh para ulama. Ya, sering disampaikan oleh para ulama ketika mereka berbicara tentang kualitas sholat, termasuk ketika mereka berbicara tentang kekhusyuan. Oleh sebab itu saya mengungkapkan juga tadi riwayat tersebut, ya Bilal, arih nabis sholat, wahai Bilal, istirahatlah kami dengan sholat. Nah, salah satu diantaranya yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin ya, tentang arih nabis sholat ini, bahwa seorang mukmin ketika sholat, arti daripada istirahatkan kami dengan sholat, seorang mukmin ketika sholat, apabila sholatnya itu benar-benar sholat yang berkualitas dan sholat yang khusyuk, maka sholat itu tidak lagi bagi dirinya sekadar sebagai sebuah kewajiban, tapi bahkan menjadi sebuah kebutuhan. Ingat ya, kalau ungkapan yang mengatakan sholat itu bukan kewajiban tapi kebutuhan, salah ya. Tapi bukan sekadar kewajiban, tidak berhenti pada kewajiban, tapi justru merupakan kebutuhan.
Maka itulah orang-orang yang menjadikan sholatnya itu sebagai waktu untuk beristirahat. Justru ketika sholat, dia menenangkan jiwanya. Ketika sholat, dia mengadu kepada Allah. Ketika sholat, dia mendekatkan diri kepada Allah. Aqrabu ma yakunu al-abdu minallahi wa huwa sajid. Waktu terdekat seorang hamba dengan Allah kan ketika dia bersujud. Makanya kita diminta untuk banyak doa ketika itu. Nah, pada posisi ini maka sholat itu menjadi tempat beristirahat bagi seorang mukmin. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga mengatakan, ya. Jadi hajatul mukmin ilal ibadah, kahajati nas ilat ta'am wasyarab. Kebutuhan seorang mukmin terhadap ibadah itu seperti kebutuhan manusia makan dan minum, bahkan lebih daripada itu. Ya. Seperti kebutuhan terhadap makan dan minum, ya. Yang namanya makan dan minum enggak bisa hanya jadikan sebagai kewajiban saja. Pokoknya saya sudah menjalankan kewajiban makan pagi, mana bisa? Karena ini adalah kebutuhan. Nah, ibadah itu ternyata merupakan kebutuhan kita kepada Allah. Bukan Allah yang butuh ibadah kita. Allah enggak butuh ibadah kita. Kita mau kafir, kita mau mu'min, kita ibadah kepada Allah. Tidak, Allah tidak akan menjadi berubah. Kebesaran Allah tidak akan berubah. Ya, Allah tetap maha dengan segala kesempurnaannya. Ya, jadi Allah tidak butuh dengan ibadah kita. Yang butuh adalah kita dengan beribadah kepada Allah. Maka ketika sholat menjadi kebutuhan, sekali lagi, sholat menjadi tempat seorang mukmin untuk beristirahat, ya, menenangkan jiwanya, agar ketika sholat, fa'idha qadiyatis sholat, apabila sholat selesai, fantasyiru filat, silakan kalian mencari rezeki lagi. Dalam kondisi yang lebih tenang, dalam kondisi yang lebih fresh, ya, dalam kondisi yang lebih siap untuk menjalankan kehidupan dunia lagi. Ya, kira-kira demikian yang dijelaskan oleh para ulama, di antaranya Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala, wallahul muwaffiq. Jazakallah khairan. Sabaran, kita lanjutkan pada pertanyaan berikutnya. Dan melalui pesan singkat datangnya dari Anissa di Moro. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ana sulit sekali untuk khusyuk dalam sholat. Terkadang awalnya dapat, namun di pertengahannya hilang khusyuknya, Ustaz. Apakah sholat yang seperti ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Dan apakah ini menunjukkan taubat ana tidak diterima, Ustaz? Mohon Ustaz penjelasan. Ya, la haula wala quwata illa billah. Ya wal iyad billah. Kalau itu yang menjadi akhir daripada kesimpulan, ya, tidak demikian, ya. Nah, tidak demikian insyaallah, ya ukhti. Jadi di sini seperti sudah saya jelaskan tadi, para ulama berbeda pendapat tentang hukum kekhusyuan di dalam sholat. Tapi yang paling pertengahan adalah pendapat dari Al-Imam Syafi'i. Kalau memang di dalam sholat sama sekali tidak ada kehusuan dari mulai takbir sampai salam, itu isinya bukan sholat, malah selain sholat saja, tidak pernah hadir sedikit pun di dalam sholat, maka ini bisa terancam tidak diterima sholatnya, bahkan tidak sah. Karena pada saat itu pasti dia juga kehilangan sebagian rukun sholat, diantaranya tuma'ninah, tadi sudah jelaskan. Tetapi tentunya ini tidak berarti kewajiban tersebut sekali lagi menyeluruh pada seluruh sholat. Dan itu memang hal yang tidak mungkin bisa dilakukan kecuali oleh Rasulullah SAW, orang yang punya kekhusyuan sempurna. Seorang sahabat seperti Ali bin Abi Thalib saja tidak bisa melakukan secara sempurna dari awal salat sampai akhir salat. Jadi memang kita hanya diperintahkan untuk berusaha, ya. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Kita berusaha untuk khusyuk. Kemudian kalau pikiran kita melayang kemarin, kita kembalikan lagi ke dalam salat. Begitulah yang kita lakukan. Semakin banyak volume kekhusyuan kita dalam sholat, semakin bagus kualitas sholatnya, ya. Tapi bukan berarti kalau banyak kita berpikiran untuk hal-hal di luar sholat, maka sholat kita tidak diterima. Tidak, sama sekali tidak, ya. Selama sholat itu sah secara hukum, selama sholat itu berisi kekhusyuan, selama sholat itu ada nilai-nilai ibadah yang jelas antara kita dengan Allah, meskipun kadang-kadang ada kekurangan, maka tetap akan dinilai pahalanya seperti disebutkan dalam hadis yang saya sebutkan tadi, yang disampaikan oleh Syekh Albani dalam mukadimah sifat sholat Nabi. Hanya ukurannya beda-beda. Ada orang yang sholat diterima separohnya, ada yang seperempatnya, seperlimanya, ya, bergantung tadi tingkat kehusuannya itu seperti apa. Yang perlu dihindari sekali lagi adalah jangan sama sekali kita tidak ingat sholat, ya. Pas sudah salam baru ingat sholat tadi. Tadi sholat apa sampai lupa, ya. Baca apa pada waktu tahiyat, baca Al-Fatihah, ya. Pada waktu baca Al-Fatihah, baca tahiyat, ada orang ya sholat saking lupanya begitu, ya. Pada tahiyatul baca Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada waktu baca Alhamdulillahirrabbilalamin, malah At-tahiyatulillah, ya. Nah, ini yang semacam ini kalau dari awal sampai akhir terjadi, ini sangat dikhawatirkan sholatnya akan tidak. Nah, kemudian apakah berkaitan dengan tobat saya diterima atau tidak? Ini sama sekali tidak berkaitan. Sekali lagi, ya. Diterima tidak tobatnya itu hanya Allah yang tahu.
kita harus berkeyakinan bahwa seluruh dosa yang kita lakukan, kalau kita bertobat kepada Allah, Allah pasti akan mengampuni. Itu harus ada dalam keyakinan kita. Cuma kewajiban kita adalah melaksanakan tobat tersebut dengan syarat-syarat yang dijelaskan ulama. Itu saja kewajiban kita. Selebihnya Allah yang maha mengetahui tentang apa yang ada pada diri kita. Enggak berarti kalau seandainya kita tidak bisa optimal melaksanakan ibadah, itu berarti tobat kita tidak diterima. Tidak, semuanya perlu proses. Ketika kita banyak berbuat kejelekan, itu efeknya tidak akan demikian mudah hilang. Satu aja kejelekan, misalnya Ibnu Qayyim mengatakan orang yang terkena panah iblis jatuh cintrong ya sama orang ya, enggak bisa lupa seumur hidupnya ya. Kata Ibnu Qayyim, dia harus banyak berzikir kepada Allah, banyak beribadah kepada Allah. Kalau itu tidak bisa menghilangkan juga, jauhi menyebut nama orang tersebut. Ya, jangan sering-sering bertemu. Kalau emang nggak bisa juga, berpisah secara fisik dari dia. Dalam arti sesungguhnya, upaya yang banyak dilakukan oleh seseorang untuk bisa menghilangkan penyakit panah iblis itu. Itu baru satu penyakit baru. Ya, jadi penyakit yang kita lakukan ketika kita banyak berbuat maksiat dan lain sebagainya itu tidak akan mudah begitu saja hilang. Bahkan Ibnu Qayyim pernah mengatakan begini, seandainya Allah tidak mengazab orang yang berbuat maksiat, selain rasa sakit yang dirasakan oleh penyesalan melakukan tobat, itu sudah cukup bagi seorang hamba. Itu luar biasa sakitnya loh. Kalau orang berbuat salah itu selalu ingat dengan kesalahan tersebut, itu sudah merupakan azab. Seandainya azab yang Allah berikan hanya itu sudah terlalu berat bagi seorang. Apalagi Allah masih menyediakan azab lain seandainya Allah tidak mengampuni dosanya. Jadi sekali lagi, bukan berarti orang yang kurang ini dalam ibadah, terganggu dalam ibadah, terganggu dalam amal soleh, berarti tobatnya tidak diterima. Tidak. Ya, semuanya perlu proses menuju kebaikan. Wallahu a'lam. Ya. Barakallahu fiik. Allahu barik fiik. Kita lanjutkan pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Kelihatan terputus, kita kembali. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, bisa ke volume suaranya dikerasan sedikit biar bisa mendengarnya. Demikian, dari siapa, di mana? Mira di Batu Aji. Mira di Batu Aji, silakan. Iya, silakan, Akhti. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ini waktu hamba yang paling dekat dengan Allah itu di waktu sujud. Iya. Jadi, bolehkah kita memperbanyak doa di waktu itu? Sementara ada yang mengatakan rukuk Nabi sama sujudnya itu sama. Jadi ke mana kita menyikapinya? Iya. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi riwayat yang menyebutkan bahwa gerakan-gerakan Nabi yang satu dengan yang lain itu qariban minas sawa. Jadi dalam riwayat itu disebutkan bukannya sama, tapi hampir sama satu dengan yang lain. Jadi tidak sama persis, ya. Tidak sama persis karena masing-masing di antaranya itu punya bacaan yang beda-beda. Misalnya bacaan i'tidal saja, itu misalnya variasinya lebih banyak misalnya dari bacaan di waktu yang lain. Kemudian ketika kita berdiri kita membaca Al-Fatihah lagi, belum kalau yang kita baca pada waktu seperti misalnya sholat malam sampai panjang, tidak mungkin berdiri akan sama dengan ruku, akan sama dengan sujud panjangnya. Jadi ketika dikatakan qariban minas sawa itu berarti rata-rata itu hampir sama. Ya, tapi tidak sama persis. Nah, demikian juga ketika sujud ya. Jadi ketika sujud memang kita dianjurkan untuk banyak berdoa. Dan doa yang dimaksud di sini oleh para ulama dijelaskan adalah doa masalah, doa meminta. Jadi bukan doa ibadah. Kalau doa ibadah itu kan zikir, ya. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, itu doa-doa ibadah, ya. Setiap zikir itu adalah doa, ya, doa ibadah, termasuk salat itu sendiri adalah doa. Nah, yang doa yang dimaksud di sini adalah doa masalah, doa meminta. Sehingga boleh diucapkan misalnya dalam bahasa Indonesia sekalipun, ya, dalam bahasa Jawa sekalipun, kalau kita mau mengucapkan antara kita dengan Allah saja ketika itu boleh. Ketika sujud ya, kita meminta ya Allah berikanlah aku rizki dan lain sebagainya, mudahkan aku, sembuhkan aku dari penyakit, mudahkan aku menghafal Al-Quran dan lain sebagainya, itu boleh dibaca setelah sujud. Yang perlu dihindari adalah doa-doa yang lafadznya ada dalam Al-Quran. Karena ini titik kontroversi. Sebagian ulama mengatakan tidak boleh kita membaca Al-Quran ketika ruku atau sujud. Sehingga misalnya Rabbana atina fidunya asanah, ini kan doa bisa juga dijadikan doa masalah, minta ya masalah dunia. Tapi dia bacanya ada di dalam Al-Quran. Itu lebih baik dihindari. Ya, untuk menghindari, karena kalau Imam Ahmad mengatakan itu tidak boleh sama sekali. Ya, Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan itu tidak boleh sama sekali.
Jadi isi saja dengan doa-doa baik dalam bahasa Arab atau yang lainnya yang sifatnya permohonan. Sekali lagi, seandainya akhirnya mengakibatkan sebagian di antara gerakan lebih panjang dari yang lain, sujudnya lebih panjang, itu tidak menjadi masalah. Wallahu a'lam. Barakallahu fiikum. Allahu barik. Sahabat Hang, kita masih ada lebih kurang 10 menit ke depan. Kita tetap menerima pertanyaan yang berikutnya. Assalamualaikum. Kita kembali. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz. Maaf, dengan siapa di mana? Ini saya Gunadi di Semowi. Ya, waalaikumsalam. Ya, gimana, Ah Gunadi? Ya, ini mau tanya nih, Ustaz. Ya, tafadhal. Mau tanya ini saya kan sering ini apakah kata syukur itu ya? Ya, syukur ya. Kalau kita bersyukur, Allah akan tambahkan lagi nikmat. Iya. Yang ingin saya tanyakan syarat-syarat syukur itu tadi ya, syarat-syarat syukur agar syukur kita itu benar-benar benar-benar syukur yang sebenarnya gitu, memenuhi syarat syukur itu aja mungkin yang saya ingin tanyakan, syarat syukur tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Para ulama menjelaskan, jadi ketika Allah berfirman la in syakartum la azidannakum, ketika kalian bersyukur Allah akan menambah nikmat kalian, wa in kafartum inna adzabi lasyadid, seandainya kalian mengkufuri atau mengingkari karunia Allah maka Allah akan menyiksa kalian, akan memberikan azab kepada kalian. Nah, syukur itu sendiri dijelaskan oleh para ulama, asal kata bersyukur itu artinya wad'u kulli syai'in fi mahallihi, wad'u kulli ni'matin fi mahalliha, meletakkan setiap karunia pada tempatnya. Ketika Allah memberikan kepada kita karunia, lalu kita menggunakan karunia itu sebagaimana yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah hakikat dari bersyukur. Sehingga Muhammad Shalih Al-Utsaimin dalam tafsir surat Al-Fatihah ketika beliau menjelaskan perbedaan antara syukur dengan alhamdu, ya. Antara hamdu memuji Allah dengan bersyukur, ya. Bahwa bersyukur itu kadang lebih luas dari alhamdu. Bisa diucapkan orang tertimpa musibah maupun tertimpa keburukan, sementara syukur tidak. Tapi syukur bisa lebih luas dengan catatan bahwa alhamdulillah itu bisa hanya berupa ucapan lisan. Tapi yang namanya syukur itu tidak cukup, tidak berhenti pada ucapan lisan saja. Jadi kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Kalau itu berkaitan dengan orang lain, ya, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dengan sanad yang sahih disebutkan la yashkuru lillahi man la yashkuru linnas. Orang yang tidak berterima kasih kepada orang lain berarti enggak bersyukur kepada Allah, ya. Jadi syukur itu pertama meletakkan karunia itu pada tempatnya. Kalau kita mendapatkan karunia akal, kita letakkan pada tempatnya. Karunia mata, karunia telinga, karunia harta, karunia anak, semua itu kita letakkan sesuai dengan yang diridhoi Allah. Ini di jalan dari bersyukur. Yang kedua tentunya kita berterima kasih kepada orang yang menjadi wasilah dari karunia tersebut, ya. Oleh sebab itu orang yang tidak berbakti kepada orang tua itu enggak bersyukur kepada Allah, karena orang yang paling berjasa dalam hidup kita adalah orang tua. Begitu juga ketika kita melakukan mendapatkan kebaikan di dunia ini, kebaikan itu kan sering datang melalui perantaran orang lain, ya. Maka kita tidak boleh lupa berterima kasih dan bersyukur kepada orang tersebut. Sekali lagi, dalam hadis Abu Daud dengan sanad yang sahih, orang yang tidak bersyukur kepada manusia, tidak berterima kasih kepada manusia, berarti dia belum bersyukur kepada Allah, karena dia tidak mengakui karunia itu berasal dari orang lain, apa, melalui perantaraan orang lain, berasal dari Allah melalui perantaraan, ya, ini orang lain. Jadi itu salah satu di antara yang dijelaskan oleh para ulama. Sekali lagi, bersyukur tidak cukup dengan lisan, tapi harus diaplikasikan dalam bentuk tindakan. Salah satu di antaranya, sekali lagi, mengelola semua karunia tersebut sesuai yang diridhoi Allah. Kalau kita menggunakan harta tidak sesuai yang diridhoi Allah, berarti kita tidak bersyukur meskipun kita mengucapkan alhamdulillah ribuan kali. Ya, begitu juga kalau kita menggunakan nikmat pada tempatnya, tapi semua orang yang menjadi wasilah enggak kita hargai. Ya, kita enggak menghargai guru kita, teman kita. Di dalam pepatah Arab disebutkan begitu, ya. Man 'allamaka harfan faqad asbaha laka mualliman. Orang yang mengajarkan kamu satu huruf itu sudah menjadi guru kamu. Ya, makanya enggak ada istilah mantan guru. Itu mantan guru saya, enggak ada, ya. Biarpun dia baru cuma ngajari kita alif-alifan, sekarang kita misalnya sudah menjadi ulama besar, misalnya seperti itu, dia tetap guru kita. Sampai kita wafat dia tetap guru kita. Ya.
apapun yang dia kan. Jadi itu penghormatan kepada guru itu satu hal yang wajib ya. Tanda bersyukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dialah orang yang menjadi wasilah kita, salah satu yang Allah jadikan wasilah sampai kita menjadi seperti sekarang ini. Wallahul muwaffiq. Ya. Selanjutnya sahabat Han, kita membacakan pesan singkat datang dari Abdullah dan Ummu Daud. Ini pertanyaan saya anak gabung sesangin banyak. Iya, silakan. Ya. Bagaimana kiat untuk mengatasi semakin kuat beribadah, semakin bergejolak syahwat? Sedangkan dari Ummu Daud menanyakan, apakah boleh menahan buang angin ketika dalam sholat saat demikian? Oh gitu. Iya. Yang pertama, orang yang mungkin semakin bergejolak syahwatnya semakin banyak ibadah. Ya. Mungkin dia mengatakan semakin banyak dia melakukan meningkatkan kuantitas ibadah, kok merasa sama mungkin bergejolak. Ini pertanyaan yang sama pernah ditanyakan kepada Ibnu Qayyim. Dalam mukadimah kitabnya disebutkan Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'ani dawa'i syafi. Ada orang punya penyakit ya, mau meninggalkan maksiat ya, udah dia banyak zikir, banyak ibadah, ini malah semakin meluap-luap, penyakitnya semakin meluap-luap. Jadi dalam hal ini ikhwas kalian fidin, ketika kita mengobati penyakit, kita jangan hanya berkutat pada apa yang menjadi obatnya, tapi juga harus melihat apa yang menjadi penyebabnya. Penyebab penyakit tersebut itu muncul. Kalau penyebabnya ini tidak diatasi, hanya diberikan obat saja, ya itu sama saja dengan seorang dokter yang meresepkan obat tapi pantangan dibiarkan, ya penyebab timbulnya penyakit dibiarkan saja, ya itu seperti menggabungkan antara madu dengan racun. Jadi Ibnu Qayyim mengatakan demikian, seorang yang mengalami gejolak syahwat ya itu pasti ada sebabnya, dan syahwat itu kan bermacam-macam, ada kecintaan terhadap lawan jenis misalnya, kesenangan terhadap seseorang, ada bahkan kepada sesama jenis ya, homoseksual atau lesbianisme atau syahwat-syahwat yang lain ya, bukan syahwat terhadap yang berhubungan dengan seks, tapi syahwat yang hubungan dengan yang lain, dan setiap hal tersebut lagi punya penyebab. Nah, penyebabnya harus diperhatikan. Jadi makanya seperti yang saya sebutkan tadi kan, ketika orang terkena panah iblis, tidak cukup bagi dirinya hanya bertaubat kepada Allah, berzikir kepada Allah. Kalau tiap hari telepon-teleponan, tiap hari SMS-an, ya nggak akan mungkin bisa hilang. Kenapa? Itu seperti orang yang minum madu dengan racun. Udah dijauhin ya, sudah mulai lupa, sudah zikir kepada Allah, ingat lagi SMS lagi, gimana kabar ya, sekadar untuk jaga hubungan, kata setan ya, kata setan begitu, biasanya setan kan begitu ya, panah iblis iya. Kalau setan kan seperti itu ya, orang berbuat maksiat aja silaturahmi ya, ya maksiat tapi judulnya silaturahmi kan, ini berbahaya sekali ya. Oh, saya cuma menjaga hubungan ukhuwah Islamiyah ya, sesama muslim dan muslimah kok semuanya. Kenapa sama muslimah yang lain enggak? Niatnya pengin ketemu Ustaz. Iya. Ya saya sering ngasih dia ini kerabat, makan berbuat baik kepada sesama muslim. Itu alasan-alasan yang dibuat oleh setan sekali lagi melegalitas kita untuk memperparah. Kita paling tahu. Makanya Nabi menyebutkan istafti qalbak, tanyakan hati kamu. Balil insan ala nafsihi basirah, itu manusia itu lebih tahu tentang hatinya sendiri. Walau alqa ma'adziro, meskipun 1001 alasan diucapkan. Ya. Jadi orang udah tahu saya ini kok minum obat gak sembuh-sembuh. Coba perhatikan, masih yang lakukan pantangan gak? Iya sih. Nah, kan akhirnya ketahuan ya. Jadi dalam hal ini juga demikian. Jadi sekali lagi, ibadah tidak akan bisa berfungsi mengatasi penyakit hati termasuk syahwat, kecuali dengan tadi. Dan kemudian Ibnu Qayyim juga mengatakan, ketika orang sudah melakukan dengan benar pun, itu bukan berarti pada saat itu lantas hilang. Seperti penyakit ya, ada penyakit yang dikasih obat tiba-tiba seperti bertambah. Itu reaksi, reaksi pertarungan antara kehendak syahwat dengan iman. Pertarungan iman dengan syahwat itu akan menimbulkan gejolak yang seolah-olah seperti bertambah, tapi sebenarnya itu merupakan proses menuju kesembuhan. Ya pada saat sholatnya malah pada saat itu datang. Ketika enggak sholat enggak, itu pertarungan. Jadi kata Ibnu Qayyim, apabila itu terjadi juga, maka tetaplah melakukan ibadah kepada Allah, karena itu ibarat penyakit yang akan melalui proses kesembuhan yang kadang-kadang dilalui dengan reaksi keras. Kadang-kadang begitu ya. Ada orang penyakit alergi, ketika minum obat udah mau sembuh tuh malah gatalnya luar biasa, begitu ya. Tapi ternyata itu merupakan reaksi akan menuju kesembuhan, ya. Demikian juga ketika Nabi memberikan obat kepada orang yang sakit perut dengan madu, bertambah reaksinya, tapi berkali-kali kemudian akhirnya sembuh. Nah, penyakit syahwat juga seperti itu.
Ya, jadi bagi yang mengalaminya hendaknya bersabar, berdoa kepada Allah, lakukan ibadah dan jauhi sumber-sumber penyakit tersebut. Insyaallah Allah akan menolong kita. Wallahu muwaffiq. Yang selanjutnya, Ustaz, yang kedua pertanyaan. Tentang menahan buang angin. Jadi para ulama menganggap minimal perbuatan ini adalah makruh. Ya, karena kenapa demikian? Kenapa dikatakan makruh? Di antaranya dijelaskan oleh Syekh Muhammad Amin Asy-Syangkiti. Karena ketika orang menahan buang angin tersebut akan timbul was-was. Ya, seperti yang disebutkan di dalam sebuah hadis. Ya, bahwa innar rajula ya yukhayyalu ilaihi annahu yajidu fis shalah. Dia terhalusinasi ini buang angin apa enggak? Oleh sebab itu ketika seorang mau buang angin jangan ditahan-tahan. Karena itu justru menimbulkan hayalan-hayalan. Ini sebenarnya keluar apa enggak tadi? Pas ditahan tertahan atau tidak? Ya. Tapi kalau dibiarkan saja, kadang-kadang ketika dibiarkan malah airnya nggak keluar sama sekali. Ah, coba dibiarkan, nyata nggak? Begitu ditahan seperti mau keluar. Inilah godaan setan yang disebut dengan was-was. Jadi oleh sebab itu dianjurkan orang yang mau buang air meskipun itu udah dekat-dekat akhir mau sholat, masa saya ngulangin sholat dari awal lagi? Nggak usah merasa rugi. Iya. Lanjut misalnya. Kenapa ibadah itu rugi? Nambah ibadah kan nambah pahala, ya. Sama juga dengan orang yang udah berwudu misalnya, mau wudu lagi yang disebut dengan tajdid. Enggak usah merasa rugi karena setiap wudu itu seluruh dosa-dosa yang dilakukan mata, telinga kita itu berjatuhan, berguguran melalui air wudu. Kenapa merasa rugi? Jadi makanya para ulama mengatakan ada yang disebut muadzabah. Muadzabah wudu itu setelah batal wudu lagi seperti yang dilakukan oleh Bilal. Ada lagi yang disebut dengan tajdid. Tajdid itu wudu masih ada tapi dia berwudu lagi karena mau sholat. Ya, itu juga nggak apa-apa. Dua-duanya itu merupakan hal yang dianjurkan dan nggak ada istilah rugi. Ya sekali lagi ya, nggak ada istilah rugi. Ya, ngulangin sholat nggak jadi masalah. Daripada akhirnya malah, tinggal satu rakaat udah mau salam ditahan akhirnya timbul pikiran tadi sebenarnya keluar apa enggak sih? Nah, ini yang akhirnya mengganggu seseorang di dalam hatinya was-wasnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Pertanyaan terakhir Ustaz ya. Iya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siapa di mana? Amin Haris ya. Satu lagi. Iya, silakan. Ada yang mengganjal nih, Ustaz. Iya, silakan. Tapi ada dua pertanyaan ganjal nih, Ustaz. Gimana? Iya, silakan. Lambat saya, Ustaz ya. Ya, insyaallah. Jadi syarat diterimanya sholat itu salah satunya wudu ya, Ustaz ya. Iya. Kemudian ada salah satu riwayat bahwa salah satu yang membatalkan wudu adalah memakan daging unta, Ustaz. Jadi yang jadi anak pertanyaan ganjal ini ada apa ini misalnya? Kenapa daging unta tuh membatalkan wudu? Yang kedua adalah di ini sahih atau tidak, Ustaz? Di penelitian itu semalam anak pengen tanya tapi enggak sempat. Ada penelitian bahwa orang yang makan dengan baca doa bismillah dengan orang yang tidak baca bismillah itu memang dalam tubuhnya itu racun yang membaca bismillah itu lebih banyak terbuang daripada yang tidak membaca bismillah. Al-Wasuhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan terakhir dua pertanyaan sekaligus ya. Jadi soal makan daging, daging unta itu memang ada khilaf di antara para ulama. Sebagian ulama mengatakan bukan membatalkan wudu, tapi mengharuskan orang untuk wudu. Jadi beda antara batal dengan mengharuskan. Tapi intinya ya orang tetap berwudu, ya mau batal atau tidak, itu diperintahkan untuk berwudu kembali. Nah persoalan kenapa sebabnya ini yang dijelaskan oleh para ulama ya, bahwa hal-hal yang syar'i itu ada yang ma'kulul makna, ada yang ghairu ma'kulatil makna, ada yang alasan logikanya itu memang jelas dan ada yang tidak, ya. Karena yang namanya ibadah itu ada yang tidak bisa dilogikakan. Oleh sebab itu walau kana dinu ya ini bil akli, kalau lakana asfalul khufain aula bil mashi min a'la. Kalau seandainya agama itu didasari akal, kata Ali bin Abi Thalib, tentu bagian bawah sepatu itu lebih layak diusap daripada bagian atasnya karena itu yang kotor. Nah sekali lagi itu masalah batal wudhu dengan tidak itu kan memang hal-hal yang tidak bisa diakal-akali ya, seperti hadas misalnya buang angin
ini segala macam. Apa yang hilang dari seseorang ketika dia itu buang angin dengan tidak buang angin? Kalau orang dekat dengan Allah kan tetap saja dekat. Kenapa ini sampai membatalkan wudu, ya, dan lain sebagainya? Itu memang tidak bisa diakal-akali, karena yang sekali lagi termasuk bagian daripada hal yang ghairu ma'qulatil makna. Mana yang mewajibkan mandi besar, mana yang tidak, mana yang mengharuskan seorang wudu, mana yang membatalkan atau tidak, ada hadas kecil, ada hadas besar. Ini hal semuanya yang ghairu ma'qulatil makna, termasuk diantaranya orang yang makan daging unta tadi yang kemudian diperintahkan berwudu. Ini ghairu ma'qulatil makna, ya, karena sekali lagi wudu toharah itu bukanlah bersih-bersih. Karena orang yang salah paham kan toharah itu seolah-olah bersih-bersih. Ya enggak, ya. Jadi kalau ada orang kakinya kotor, itu dibersihin dulu sebelum wudu. Jangan sampai nih pada waktu wudu sambil dibersihin nanti harus 3 kali jadi 5-6 kali luber. Nah, itu tidak boleh, karena kita dilarang untuk mengusap bagian anggota tubuh pada waktu wudu lebih dari 3 kali. Jadi yang namanya, sekali lagi, yang namanya apa namanya wudu itu bukan bersih-bersih. Ya, sehingga sekali lagi ini termasuk ibadah yang ghairu ma'qulatil makna. Yang pertama, yang kedua, tentang masalah bismillah, kalau ada penelitian ilmiah yang kemudian menjelaskan demikian, sebenarnya secara umum itu bisa dibenarkan. Proses ilmiahnya bagaimana itu bergantung kepada hasil penelitian, silakan. Tapi yang jelas Ibnu Qayyim mengatakan setiap kali orang itu berzikir kepada Allah, ya, setiap kali, dan bismillah pada waktu melakukan perbuatan termasuk mau makan, itu termasuk bagian dari berzikir kepada Allah. Setiap orang berzikir kepada Allah itu hati akan menjadi tenang. Hati menjadi tenang, maka detak jantung itu akan teratur. Detak jantung teratur, maka sirkulasi darah akan menjadi normal. Sirkulasi darah akan berjalan normal, maka dengan sendirinya proses, ya, suplai gizi ke seluruh tubuh, suplai antibody, anti kanker, termasuk proses detoksifikasi, pembuangan racun dari tubuh akan berjalan lebih sempurna. Itu jelaskan Ibnu Qayyim, ya. Jadi dari di masa lalu Ibnu Qayyim sudah menjelaskan tentang apa namanya fungsi daripada zikir itu untuk apa namanya kesehatan tubuh, ya. Jadi ketika suplai darah itu ke seluruh tubuh sempurna, maka organ-organ akan sehat. Kalau organ akan sehat, maka tubuh akan menjadi sehat. Maka orang yang sehat secara rohani, dia akan terbangun untuk menjadi sehat secara. Jadi kalangan kedokteran sekarang sendiri sudah mengakui tentang bagaimana apa nih kesehatan rohani itu menjadi bagian terpenting dari kesehatan tubuh. Bahkan proses kesembuhan dikatakan antara 70-80% itu dipengaruhi oleh sugesti, ya, sembuh atau tidaknya seseorang itu 70-80% itu dipengaruhi oleh sugesti. Semakin lemah sugesti seorang, semakin sulit untuk sembuh. Karena ketika dia lemah lain sebagaimana, maka tubuh akan berproses berkebalikan. Jadi sesungguhnya jalan yang menuju kesembuhan itu menjadi gampang menjadi sulit, ya. Salah satu sebabnya yang saya sebutkan tadi, ya. Kalau orang enggak tenang, detak jantung, kalau sudah tenang enggak teratur, sirkulasi enggak teratur, sirkulasi darah akhirnya masalahnya akan menjadi kompleks. Jadi kalau seperti tadi dikatakan orang yang mengucapkan bismillah, dia berzikir kepada, ingat kepada Allah, yang kemudian pada proses desoktifikasi tubuh membuahkan racun akan lebih sempurna, itu sangat sangat niscaya sekali terjadi berdasarkan penjelasan Ibnu Qayyim tadi. Karena bismillah adalah bagian daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi itu bagian daripada hikmah, ya. Sama sekali bukan menjadi penyebab disyariatkan bismillah, ya. Bukan, tetapi itu satu di antara hikmah yang mungkin saya menjadi bagian daripada hikmah mengucapkan bismillah ketika melakukan perbuatan atau mau makan, wallahu a'lam bissawab.